Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Lina Serlina si Pandan Tusias. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini aku bakal membahas atau mengulas tentang salah satu produk lipstick atau lip cream. Sebenarnya lebih tepatnya lip cream sih. Lip cream dari lokal, yaitu dari brand Vanbo. Nah, buat kalian yang penasaran, sebelum lanjut ke videonya, pastiin dulu kalian sudah melakukan hal yang berikut ini ya. Oke, jadi ini dia kedua buah produknya. Jadi ini adalah Vanbo Choco Rush Lip Cream. Aku punya dua warna, kebetulan aku cuma punya dua. Dan di sini yang nomor 04 Scarlet Week dan 05 Daring Sepia Hours. Hours, ya betul. Oke, yang pertama, itu packagingnya kayak super lucu gitu, cute banget. Ada kayak ini kayak, kalau aku sih ini nerjemah ini kayak biji-wijian gitu ya. Terus warnanya tutupnya pink dan dia ini kayak teksturnya halus banget. Terus bentuknya kayak bener-bener kotak, tapi ujung-ujungnya tuh kayak sudutnya dibikin ngelengkung gitu. Terus buat aplikatornya dia ini batangnya warna putih dan aplikatornya seperti ini brushnya. Terus dia ini aplikatornya super fleksibel banget. Ini bener-bener super fleksibel banget. Jadi kayak bisa ngikutin bentuk bibir kalian gitu loh. Jadi kalian tinggal nyapuin terus dia kayak ngikutin bentuk bibirnya gitu. Oke, langsung aja kita ke swatches-nya. Ini adalah nomor 04 Scarlet Week. Ya, kalau dia di swatch di tangan gini kelihatan sedikit glossy dan mungkin memang dia karena belum kering, cuman kalau misalnya udah kering dia tuh kayak gini. Ini adalah yang nomor 4 Scarlet Week. Dia itu kayak super matte banget tapi bener-bener ringan banget teksturnya. Kayak kalian bener-bener enggak pakai apapun gitu di bibir kalian, enggak ada bedanya gitu antara kalian pakai produk bibir produk pewarna bibir dan enggak. Ini tuh bener-bener super kayak enggak pakai apapun. Oke, kayak gini. Dan dia ini nggak ada baunya sama sekali. Karena biasanya kan mayoritas pewarna bibir atau terutama matte lip cream dia itu kayak, oh tapi aku nggak tahu ini matte atau enggak. Jadi nanti aku bakal coba tes dia ini matte atau enggak gitu ya. Karena biasanya kan banyak banget produk pewarna bibir dia itu yang baunya ya, sebalik lagi kayak tadi bahasannya ya. Bahasan pertama baunya itu kayak bau chemical banget atau mungkin wangi-wangi yang menyengat, atau mungkin ada juga beberapa yang wanginya emang natural. Asik, so Inggris. Oke, di sini aku punya tisu basah dan aku bakal coba ngehapus ini yang di bibir aku untuk nge-swatch warna selanjutnya. Mari kita hapus dulu dan kita lihat apakah dia matte atau enggak dan apakah dia langsung kehapus sama tisu basah atau enggak gitu ya. Coba, oh tapi kayaknya lebih baik aku nyobain dulu dia transfer proof atau enggak ya. Oke, dia tetap nge-transfer kayak gini. Jadi dia kalau minum juga mungkin kalian sedikit hati-hati aja ya. Dan dia dihapusnya lumayan gampang, pakai tisu basah aja dia udah kehapus gitu. Kayak udah bersih di bibir aku, jadi dia itu super gampang banget ya dihapusnya. Yang selanjutnya kita bakal nyobain yang nomor 05 dari Sevia Hours ya. Kita lihat untuk packaging, aplikator dan wanginya dia, oh yang ini sedikit ada aromanya daripada yang nomor 4 tadi, tapi wanginya juga nggak yang wangi menyengat gitu. Dan ini wanginya bener-bener halus, cenderung hampir nggak kecium gitu menurut aku ya gitu. Oke, langsung aja kita swatch. Ini nomor 5. Nomor 5 itu panjang banget warnanya. Namanya Daring Sepia Hours.
Oke, mohon maaf ya, nggak rapi. Oke, kayak gini warnanya. Sebenarnya sedikit mirip ya, cuman yang ini warnanya kayak lebih gelap gitu. Langsung aja kita aplikasiin di bibir. Tuh, itu kayak bener-bener ngikutin banget gitu si brushnya. Kayak gini lumayan lucu, cuman di kayak pink agak keunguan gitu. Dan harganya ini aku lupa, tapi nanti aku bakal cantumin di sini ya berapa harga produk ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan yang paling penting, semoga video ini tidak memberikan efek buruk buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya dan teman-teman kalian. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciki-ciki atau cemilan dari Thailand. Yeay, kasih lihat. Itu kebalik deh. Yeay. Ini mau nyobain yang belakangnya dulu. Wah, bentuknya kayak, coba deh kasih lihat deh. Ayam goreng. Bentuknya kayak paha ayam. Tuh. Wow. Paha ayam, teman-teman. Paha ayam, teman-teman. Iya. Ini apa nih, imut-imut banget. Vaseline Intense Care. Oh, ini lotion. Ih, lihat lucu banget. Kecil lotionnya. Minta ya, Beb. Minta, Beb. Beberapa waktu lalu ya, lagi kayak lagi hits gitu. Tulisan, apa sih, perempuan kalau nggak megang dagu, dia mati atau apa gitu ya, kayak gini. Padahal aku kayaknya gak pernah deh, jarang banget kok aku beginian. Toh aku gendut ya.